Seronoknya Puan Ke, jadi memang Alhamdulillah terkadang ya. kerukunan itu kan daripada Sulawesi Selatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih juga untuk Provinsi Riau. Itu Betul. harapannya Puan Karena Ke. Memang dia hidup di bumi Melayu juga Encik Ezi. Ah betul, di mana ya. Bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi saya suka kalau tengok pakaian-pakaian Pakaian Sulawesi dia, Tua. Betul, tarian dia tadi kita tengok. Songkok atau kopiahnya ada ciri khas tersendiri ya. Tetap ada warna benang emas macam itu luar biasa. Baik Encik, tolong Puan semua akan berinsut informasi selanjutnya. Jupiter Aerobic Team ataupun yang dikenal dengan Jet TNI Angkatan Udara ini melakukan Puan Ke berbagai macam atraksi di langit Kota Bertuah Pekanbaru. Iya, calon Puan Tim Jet TNI Angkatan Udara ini sempat singgah ke Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Singgah ya? Iya, macam mana liputannya? Ya. Kita tengok bersama. Jupiter Aerobatic Team atau Jet TNI AU melakukan aksi atraksi di langit Kota Pekanbaru. Tim Jet TNI AU juga sempat singgah ke Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Tujuh pesawat berkelir merah putih ini hanya singgah di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Dalam perjalanannya menuju Langkawi untuk mengikuti kegiatan Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition 2023. Usai melakukan pengisian bahan bakar, pesawat aerobatik ini kembali melakukan perjalanan menuju Medan dan bertolak langsung ke Langkawi. Hari ini, Lanut Rusmin Nurjadin mendapatkan kehormatan sebagai tempat transit perjalanan Jupiter Aerobatic Team untuk perform di Langkawi dalam rangka airshow di Malaysia. Transit di sini untuk melaksanakan refuel, kemudian melanjutkan perjalanan ke Medan, kemudian lanjut ke Malaysia. Di sana mereka akan perform sampai dengan tanggal 27, kemudian nanti kembali tanggal 28. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang disinggahi sebelum melaksanakan misi untuk mengikuti event tersebut. Yogi Sastra Harja melaporkan.